Halo sob, jumpa lagi di Surya Pandawa Jok, membuat mobil sobat yang biasa saja menjadi tak biasa. Nah, kali ini ada mobil Honda CR-V tahun 2005 atau 2006. Nah, ini bagian joknya sudah di cover paten, dan bagian tengahnya juga yang istimewa dimodif jadi captain seat. Nah, hasilnya seperti apa? Langsung aja kita review sama-sama sob, biar jadi referensi terbaik. Nah, ini di bagian list door trimnya sudah diganti menggunakan perpaduan warna black dan hazel beads, yang di bagian tengahnya itu warna hazel beadsnya, dan ditambahkan jahitan double stick di pinggirannya dengan benang warna beads. Dengan hasilnya wih, api ketenan sob, jahitannya bisa dilihat itu lurus, konsisten, tidak belok-belok. Nah, untuk di bagian joknya ini juga menggunakan perpaduan warna yang sama, yaitu dengan black dan hazel beadsnya. Nah, untuk model ini custom. Nah, buat sobat-sobat, untuk model ini bebas memilih dari referensi manapun. Nah, kalau model seperti ini yang milih yang punya mobilnya, jadi kita ngikutin aja. Nah, ini bisa dilihat sob, jahitannya widih mantep. Ini jahitan double sticknya lurus, konsisten. Nah, ini proses pemasangan hanya dalam waktu satu hari saja, dan mobil tidak perlu menginap. Dan untuk bahan yang dipakai ini menggunakan bahan microfiber dari Aero Leather. Nah, bahan microfiber ini mirip dengan kulit asli kualitasnya. Jadi kalau sobat mau hasil menyerupai kulit asli tapi budgetnya terbatas, bisa memilih bahan microfiber seperti ini. Nah, langsung aja kita ke baris tengah nih yang istimewa nih sob. Wah, ini dia hasilnya. Jadi jok tengahnya dimodif dari bawaannya. Nah, ini untuk list door trimnya juga sama seperti depannya. Nah, bisa dilihat sob, konsisten juga ya jahitannya dan rapi hasilnya. Nah, langsung kita ke jok tengahnya, kita review nih sob. Jadi ini jok tengahnya dipotong, dijadikan dengan formasi 50-50, dan ditambahkan dua buah armrest universal. Nah, itu dia armrestnya sob, bisa dilihat. Jadi kelebihan dari armrest universal ini adalah adanya pengatur untuk naik turunnya. Nah, ini bisa lihat dari tampak depan sob, wih api ketenan. Jadi prosesnya juga rapih ini sob, dan tidak terlihat seperti modifan. Nah, untuk modelnya juga sama seperti di depan. Nah, kita lihat dari lebih dekat lagi. Nah, itu dia tuasnya. Nah, ini untuk naik turunnya. Nah, itu nanti bisa dinaik turunkan. Kalau terlalu tinggi bisa diputar aja, kalau terlalu rendah juga bisa diputar aja, disesuaikan dengan kenyamanan yang duduknya. Nah, mantep ini sob, api ketenan. Jadi nggak usah ragu kalau mau modif joknya menjadi captain seat. Nah, ini hasilnya sudah terlihat sob di Surya Pandawa Jok pokoknya. Nah, untuk prosesnya, jadi kalau mau mobilnya tidak perlu menginap, yang pertama adalah kita komunikasi, bisa datang langsung ke workshop atau via WhatsApp, pilih model DP, lalu nanti 3 hari kemudian datang ke workshop untuk pemasangan. Nah, ini bisa dilihat lebih dekat, untuk jahitannya juga konsisten seperti di depan. Nah, itu juga dop-dopnya tidak terlihat ada yang dipotong, masih dengan dop yang asli, jadi memang terlihat original, tidak seperti rubahan. Nah, jadi buat sobat-sobat yang punya mobil CR-V tahun 2005 atau 2006 yang mau di custom joknya seperti ini, langsung aja kunjungi workshop Surya Pandawa Jok. Untuk alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi sudah ada di deskripsi, tinggal lihat di deskripsi video ini.
Sekali lagi salam sukses, salam karya dari Surya Pandawa Jok. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.